Lukas NMB sekakmat jargon katakan tidak pada korupsi milik Partai Demokrat. Lukas NMB merupakan salah satu kader terbaik Partai Demokrat yang kini menjabat sebagai Gubernur Papua. Keberadaannya menjadi orang nomor satu di provinsi yang dulu bernama Irian Jaya tersebut, diharapkan mampu meningkatkan perolehan suara partai berlambang bintang Mercy pada pemilu 2024 mendatang. Ternyata, yang dilakukan Lukas malah sebaliknya, bikin AHY, Pepo, Ibas, dan kader Partai Demokrat yang lain kecewa. Serta bikin orang semakin benci sama partai besutan SBY tersebut, yakni ia seperti tanpa bersalah mengsekakmat jargon Partai Demokrat katakan tidak pada korupsi. Pertanyaannya, dengan cara apa? Ya, sudah pasti dengan cara melakukan korupsi. Lukas disebut oleh KPK menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah terkait APBD Pemprov Papua. Di samping itu juga, turut ditemukan aliran dana tidak wajar dari anak buah AHY tersebut mencapai 560 miliar rupiah. Jadi kalau temuan PPATK itu nanti terbukti kebenarannya, maka secara otomatis kader Partai Demokrat dapat dua rekor sekaligus. Pertama, koruptor termuda yang ini dipegang oleh bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis. Ia dijeduk PPK ketika berusia 24 tahun. Dan kedua, kepala daerah paling korup sepanjang sejarah yang ini dipegang oleh mantan ko DPD Partai Demokrat Papua, si Lukas NMB. Ternyata sekorup-korupnya Andi Malarangeng, Anies Orbelinung, Alenia Sunda, serta Sultan Batugana ada yang berpotensi menyaingi mereka, yaitu Gubernur Papua. Mirisnya, selain korup, si Lukas ini juga ternyata doyan main judi serta pengecut. Pertanyaannya, kenapa pengecut? Karena bukannya mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia malah menegaskan agar masa agar tidak diciduk oleh KPK. Sekarang pun Lukas masih menghirup udara bebas meskipun ia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya tidak memenuhi kandungan KPK juga karena klasik banget, yakni sakit. Persis seperti alasan yang dikemukakan oleh mantan kader Partai Demokrat Roy Suryo beberapa waktu lalu supaya tidak ditahan. Hanya saja dramanya nggak sempurna. Lantaran di tengah mengaku menderita sakit itu, Lukas malah ketahuan main judi di Singapura. Mana ada orang yang beneran sakit, tapi masih sempat main judi. Karena jangankan main berjudi, menggauli istri saja gak doyan ketika sedang gak enak body. Ini memang gubernur koplak dan gak layak dicontoh kelakuannya. Masa dipanggil KPK dia gak datang tapi malah sibuk main judi. Ini apalagi namanya kalau bukan merendahkan proses penegakan hukum di Indonesia. Dan lucunya, terkait kasus NMB ini ia secara tidak langsung turut menyindir iklan Partai Demokrat yang amat terkenal itu. Tentu, masih segar diingatan kita bagaimana iklannya, meskipun sudah lama tidak mawal di TV. Walaupun sudah lama masih ada videonya kok di YouTube. Gerengan kepala dan katakan tidak, ujar Ibas dalam ikatan itu. Abaikan rayuannya dan katakan tidak, lanjut Anas Urbaningrum. Tutup telinga dan katakan tidak, tutur Angelina Sonda. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi. Bergabunglah bersama kami. Yang dilanjutkan dengan munculnya Andi Malarangeng sambil tersenyum, mengangkat tangan dan menyantukkan di atas kepala sambil membentuk lembang bintang Mercy. Asyik. Asli iklan itu keren banget. Walaupun iklan Perindo sering nongol di TV, tapi iklan Partai Demokrat itulah yang paling ikonik sepanjang masa. Karena heroik banget gitu loh, katakan tidak pada korupsi. Iklan itu juga yang kemudian turut mengantar SBY terpilih jadi presiden 2 periode, serta bikin Partai Demokrat menjadi partai pemenang pemilu 2009. Namun tidak lama kemudian ketahuan deh, katakan tidak pada korupsi tapi bohong. Tidak tanggung-tanggung, tiga orang bintang iklan Partai Demokrat tersebut diciduk KPK. Mulai dari Anas, Andi, dan Inga Sonda. Semuanya masuk penjara gara-gara korupsi. Mirisnya, jelas-jelas Andi maling duit rakyat pasca keluar dari penjara malah diangkat menjadi sekretaris majelis tinggi partai. Hanya partai yang katakan tidak pada hal korupsi saja yang merekrut koruptor sebagai pengurus partai. Karena masih banyak yang lain kok kader Partai Demokrat yang bisa menjabat sebagai sekretaris majelis tinggi partai. Seperti si Gagap Cipta Panca Laksana atau Rahlan Nasidik. Hanya saja, kalau Panca yang jadi sekretaris majelis tinggi Partai Demokrat, jangan suruh tampil di TV. Dikhawatirkan nanti gagapnya kambuh lagi. Sekarang slogan katakan tidak padahal korupsi itu ternyata masih berlaku juga di dalam Partai Demokrat. Yang hal ini bisa dilihat dari kelakuan kadernya Lukas NMB. Ini partai kelihatannya memang sebentar lagi mau tempat atau juga bisa jadi partai kurung. Karena di saat partai lain sibuk berlomba-lomba membangun citra, kader Partai Demokrat malah berlomba-lomba melakukan korupsi.